Tidak usah katanya. Ya tante, sebelum menit aja tante. Soalnya nanti ya si Edi apa yang baru tante ketahui? Sebagai laki, ayo datang. Keturunan kita selesaikan dengan baik. Benar. Terus kita jangan cari permusuhan. Jangan mencari membolak-balikkan atas perlakuan pembeli. Maaf aja ya, saya bukan karena ibu. Ada banyak hal. Pembeli udah berbuat baik menolong kamu. Ya, dan saya juga titip pesan kamu. Jangan membuat KDRT. Kenapa kamu lakukan? Pala Elena. Edo. Nggak ngerti saya. Pasti itu saya Kimberly sampai tidak menceritakan ke saya, menutupi segala kelakuanmu. Kenapa baru di bulan Maret setelah ulang tahun saya baru saya tahu semua kelakuan sampai di Komnas Wanita ada sesuatu. Edo, gimana ya? Gue mau ngomong kejelekan lu banyak banget dong. Sama yang tadi yang tadi sidang tadi ya itu ada dari pihak saksi ketiga. Ada lagi sampai gue nggak tahu itu baru sekarang gue tahu. Kenapa lo begitu sadar? Itu bukan selingkuh atau gimana? Bukan selingkuh itu benar-benar parah. Suami kesini sama dia. Suami sebut aja. Nggak ada bisa cerita. Soalnya nanti bisa panjang banget. Ini membahayakan kita atau seperti apa nih tante? Kalau yang tante ceritakan ini membahayakan kita sendiri atau seperti apa? Ya, untuk membahayakan buat anak gue nggak ada. Ya, membahayakan buat lo, itu ada. Parah. Lebih parah. Maksudnya mungkin he's a grown man, dia sudah umur gitu, ya dia seharusnya tahu. Iya, lebih mengerikan dari KDRT nggak tante? Ya terakhir dia dapat kiriman anak saya cuma 1.500.000 tahu buat itu ngaji tapi untuk apa seumur hidup sehat itu 1.500.000 terus ngajinya gua pikir aja 1.500.000 untuk ngaji sudah ngaji aja sekarang per bulan aja. Oh, beli iPhone baru itu anak gue alhamdulillah gue bilang alhamdulillah cucu gue bisa sekolah les ngaji, les membaca menulis bahasa Inggris ya. Ini aja udah biaya berapa Edo? Ya, alhamdulillah anak gue bisa membiayai. Tapi lo hanya 1.500.000 untuk ngaji aja itu lebih dok, sadar. Ngaji bukan 1.000.000 untuk seumur hidup. Istighfar. Itu Edward yang gak punya uang atau emang pelit aja? Pelit. Dia belajar tentang agama baru dalam yang bertahun dari tapi ini kekuasa gimana yang ada di kekuasaan.
Alhamdulillah yang gue kaca itu gue surat surat ayat kursi alhamdulillah tujuh gue bisa. Lo jangan terlalu membayangkan soal sesuatu. Ya lo diem. Berarti berarti.